mana saya masih bisa Allah berikan kesehatan, panjang umur, tetap masih bisa berkarya sampai hari ini. Ini pun tidak lepas dengan izin Allah, tentu saja berkat doa anak-anak semua, cucu-cucu dan pencinta dangdut, fans saya. Saya yakin kekuatan doa ini luar biasa. Dan saya bangga sekali, artinya perjuangan saya yang 60 tahun ini tidak sia-sia. Dengan banyak yang saya dapatkan seperti legend-nya, diva-nya, om-nya, sepunya. Kalau saya bicara takut ujub, dekanya sombong, tapi yang begitulah, alhamdulillah. Saya juga bisa syukuri dan saya minta doa dari semua. Mudah-mudahan saya bisa tetap berkarya dan menghibur kamu-kamu semua. Tidak saja di Indonesia, dan saya tahu karena saya juga alhamdulillah udah yang namanya Singapura, Kuala Lumpur, terus apa namanya Malaysia Timur kayak Kinabalu, Sarawak, Sandakan, ya kan? Terus sepanjang Johor juga sudah, terus Jepang. Jepang itu berapa kali, 4 kali saya ke sana, dan alhamdulillah dapat undangan untuk meresmikan yang namanya Tokyo Tower. Waktu itu tahun 81 Oktober, dan saya yang harus gunting pita terus nerbangin apa burung apa hera. Ya Allah, itu dari gubernur Jepang yang minta kepada gubernur, tolong saya dikasih suratnya, dia bilang tolong kirim itu konser untuk Ratu Dangdut Elvis Casey, dan saya juga digabung sama Miss Universe ya, dan aku dapat juga dengan pakai kebaya. Dan besoknya saya langsung show di Jepang 2 kali, dan satu kalinya itu 2 kali show yang mestinya 1,5 jam sampai jadi 2 jam. Dan saya memang di Jepang tuh terharu banget ya, mereka tuh pakai bis tuh berderet di jalanan dengan gerimis, dengan bawa gift, walaupun kado itu sebetulnya cuma sekedar cindera, tapi saya bangga banget karena begitu dihargai banget di sana gitu. Dan saya udah namanya Hong Kong, Jepang udah berapa kali, artinya saya rekaman juga terkait dengan rekaman dengan Wave Record. Waktu saya pertama rekaman, saya ada kerjasama Remako sama Philips Record yang menjadi tangga pertama waktu itu tahun 65 awal. Waktu itu lagi rankingnya Alfian, lagu pop sama Lili Suryani. Tapi dia cetak piringan hitam kecil. Akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah saya peringkat tangga pertama. Amin ya Allah. Dan alhamdulillah udah ke LA, sudah ke Gold Coast ya, Australia, Bangladesh, yang kebetulan dia butuh untuk mencari dana mau bikin apa sih rumah sakit dan juga pembangunan untuk orang-orang yang tidak mampu di sana. Jadi itulah pengalaman-pengalaman yang banyak banget, dan saya ngerasain dari jalan di tempat becek, masuk kampung, terus keluarnya pulangnya itu jam 2 malam, jam 3 malam, masuk hutan, ya kan, daerah Ragunan. Dulu itu luar biasa, daerah Kemang segala itu, aduh, hutan banget yang jalannya sampai pakai sepatu pun pulang, becek-becek kan, akhirnya bawa sepatu kita berat-beratan. Terus teman-teman musik juga om-om saya dulu, karena kecil jadi saya panggilnya om semua, termasuk suami Habib Zaid, suami juga saya panggilnya dengan om Zaid. Oke. Okay. Ada saya kagum dia karena handsome. Oke. Okay. Bapaknya anak-anak handsome, pacar lama, terus udah gitu rupanya dengan izin Allah saya bisa berjodoh dengan dia. Dan dalam waktu saya kecil banget, 14 tahun lebih 3 bulan saya ngadit sama dia, dia 23 tahun dan menghasilkan 6 orang anak ini, cucu 23. Insya Allah. Okay, cicitnya berapa ya? Ini cucu. Oh iya, itu cucu aku. Itu semua. Umi kan kalau penampilannya kan bajunya cetar terus ya Umi. Aduh. Untuk hari ini bisa dilihat sih konsep bajunya kayak gimana, siapa desainernya, apa sih yang persiapannya.